Nah, ini teman-teman, proses memberikan makan untuk jenis ular mulep ya, supaya badan dia itu cepat besar. Jadi kita siang, saya Ahmad Zain, Ketua KNP Kabupaten Cilacap. Saya bersama Mas Subianto, bersama Ketua KNP Kabupaten Cilacap, bersama Ketua KP Ansor Kabupaten Cilacap. Ini kita lagi di Rumah Satwa Edukasi Cisumur. Rumah Satwa Edukasi Cisumur, tempatnya beliau, Pak Subianto. Luar biasa. Teman-teman, proses memberikan makan untuk jenis ular mulep ya, supaya badan dia itu cepat besar. Jadi kita berikan pala ayam. Kenapa begitu? Karena kepala ayam ini dia kan kecil-kecil, jadi ketika dimakan maka proses dalam tubuhnya itu cepat merata ke seluruh tubuhnya, sehingga proses pencernaannya kan lebih cepat dan tubuhnya akan cepat besar dan panjang. Jadi sistemnya harus kita bantu biar cepat, kita sambung estafet. Nah seperti itu, jadi kita berikan sistem estafet sehingga dihabiskan dalam waktu cepat. Ini tadi ada kita siapkan 3 kilo kepala ayam, kurang lebih lah, tinggal berapa biji itu, tinggal 1, masih ada 6 ya kalau nggak salah itu. Tunggu, belum bro. Proses memberikan makan atau ngepus lah istilahnya, ini cara ngepus ular supaya badannya cepat besar dan merata. Jika kita beri makan ayam untuk jenis ukuran segini itu sudah mampu satu gelutung ukuran 2 kilo. Cuman biasanya proses pencernaan dalam tubuhnya akan lebih lama karena dia harus menghancurkan dulu, kemudian baru diratakan ke seluruh tubuhnya. Kalau dengan sistem seperti ini jelas akan lebih mudah. Nah seperti itu bro, kita bantu estafet. Buka lagi, dia buka. Lebih sering ya digunakan untuk berfoto bersama karena karakternya sangat jinak, memang hasil breedingan sehingga dia sudah terbiasa dengan manusia. Wah, udah gak mau bro. Nah, kayaknya udah gak mau nih, udah melengos-melengos nih, udah kenyang kayaknya nih. Lo tadi cuma 3 kilo ya, cuma minggu lalu ini sudah makan satu ekor ayam ukuran 2 kilo. Cuma ya itu cepat lapar lagi kalau seperti itu. Ayo sikat, habiskan tuh tinggal berapa biji tuh. Ini tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Bos, ya, habiskan dong. Dia tuh kayaknya coba yang gak dingin, coba ya, tadi kebetulan ayamnya kita masukin freezer, dari freezer mungkin masih agak dingin gitu, masih ngejar tapi dia.
lagi. Buka lagi, nanggung. Ah, mantap. Satu lagi, Bro. Satu lagi, Bro. Habiskan, habiskan. Iya, terakhir. Pinter, anak pinter. Anak pinter. Oh, itu pasti itu aja tuh. Sini, Ibu. Oke, ah dilepet satu tuh, lepas. Terlalu pendek gitu soalnya tuh, kepalanya. Biasanya kan yang ada lehernya, ini gak ada. Aduh, tamu banget ya. Mau lah, tamu satu. Kalau kasih nih ibu, mau. Sudah merata tuh. Sekarang sudah dikatakan ya.